waktumu habis. Kau cari harta tak pernah puas sebelum mendapatkannya. Daki-daki terus, kapan kau kan berhenti? Yes. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap sukacita. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali melalui video kali ini. Mari kita persiapkan hati kita dan sikap yang tepat untuk datang pada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu pada kami sampai saat ini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Jauhkan kami dari gangguan si jahat, agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, saat ini kami terbuka pada-Mu. Masuklah ke dalam hati kami. Dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul cerita kakak pada hari ini adalah Ku Persembahkan Hartaku Dengan Sukacita. Dalam Alkitab, cerita ini berada dalam kitab Markus pasal 10 ayat 17-25. Adik-adik, Tuhan Yesus berjanji akan memberi kita pemberian dengan takaran yang baik. Di ayat yang lain, Tuhan Yesus juga berjanji akan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Yang Tuhan Yesus janjikan itu bukan cuma lipat ganda atau menjadi lebih banyak dua kali lipat, tetapi berlipat-lipat ganda. Saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang bersiap-siap ke kota lain. Tiba-tiba, ada orang muda yang kaya berlari-lari mengejar Tuhan Yesus dan menjatuhkan dirinya di bawah kaki Tuhan Yesus. Orang muda itu memakai pakaian yang indah. Ia ingin sekali berbicara dengan Tuhan Yesus. Orang muda itu bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada orang muda itu, apakah ia telah melaksanakan semua perintah Allah, yaitu jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, dan hormatilah ayahmu dan ibumu, orang muda yang kaya itu menjadi semakin tertarik. Dia pun menjawab, "Semuanya telah kuturuti sejak aku masih kecil, hingga sekarang." Tetapi,
Tuhan Yesus harus menyampaikan bahwa masih ada satu hal lagi yang kurang. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia harus menjual harta yang dimilikinya, semua barang yang sangat indah-indah itu, kemudian memberikan uangnya untuk orang-orang miskin. Orang muda itu dihadapkan pada dua pilihan. Apakah ia akan memilih semua hartanya yang amat ia sayangi, ataukah ia akan memilih Tuhan Yesus? Orang muda yang kaya itu merasa bahwa mengorbankan semua hal yang indah-indah itu sangat sulit baginya. Ia tidak sanggup melakukannya. Maka ia berbalik dan pergi. Ia lebih memilih hartanya daripada kemuliaan bersama Tuhan Yesus. Alangkah sedihnya Tuhan Yesus melihat orang muda itu memilih hartanya. Padahal, jika ia mau menjual semuanya dan memberikannya pada orang miskin, maka Tuhan akan memberkatinya dengan berlimpah-limpah. Adik-adik, yuk kita baca kitab Amsal pasal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dari sini kita bisa tahu, semakin kita memberi, semakin kita diberi kelimpahan. Mari kita baca juga kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan berjanji akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Mari kita baca juga kitab Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Adik-adik, Tuhan berjanji akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jika Tuhan berjanji akan memberi kita kelimpahan, akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, apalagi yang mesti kita takuti atau khawatirkan? Nah, adik-adik, ada tiga anak yang akan kakak tanya. Apa yang bisa membuat mereka merasa bahwa ialah yang paling bahagia? Anak pertama menjawab, tentu saja makanan-makanan enak yang membuat saya sangat berbahagia. Makanan enak selalu berhasil membuat saya bahagia. Harapan saya satu-satunya adalah dapat mencicipi semua makanan yang ada di dunia ini. Kemudian anak yang kedua menjawab, semua game yang penuh tantangan pasti membuat saya berbahagia. Game membuat saya tidak perlu pusing mencari teman. Game adalah teman saya. Sedangkan anak yang ketiga menjawab, hal yang paling bisa membuat saya bahagia adalah ketika saya memberi orang lain sesuatu. Setiap kali selesai memberi, saya selalu merasa bahagia. Saat memberi, saya tidak memilih orang. Asalkan ia memerlukannya dan saya bisa memberi, maka saya pasti memberi. Nah, adik-adik, setelah mendengar jawaban mereka, menurutmu siapakah di antara mereka yang paling berbahagia? Anak pertama pada akhirnya akan mendapat gangguan perut jika ia makan seperti itu setiap hari. Selain itu, ia akan menjadi kelebihan berat badan dan mendapat banyak masalah kesehatan. Mungkin saja, kelak ia tidak akan bahagia lagi karena punya banyak masalah kesehatan.
Kemudian anak kedua pada akhirnya akan punya masalah dengan punggungnya dan matanya karena terlalu lama main game. Selain itu, jika ia terus main game dan tidak punya teman, maka kelak ia pasti akan kesepian dan tidak bahagia. Sedangkan, anak yang ketiga pasti adalah orang yang punya banyak sekali teman karena ia suka memberi. Kelak, kalau ia punya masalah, pasti banyak orang yang bersedia menolongnya dan menemaninya. Ia akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Adik-adik, memberi itu seperti melemparkan bola basket. Setiap kali kamu melemparkan bola itu, ia pasti akan memantul balik. Kemanapun kamu lempar bola itu, ia pasti akan memantul balik. Kepada siapa saja kamu memberi, kemana saja pemberianmu itu terkirim, akan ada berkat lain dan kelimpahan yang selalu memantul balik ke kamu. Itulah janji Tuhan. Perlu diingat juga, setelah kamu memberi, jangan katakan kepada siapapun apa yang telah kamu lakukan itu. Hanya Tuhan yang tahu. Jangan gembar-gembor. Jangan memamerkan perbuatanmu. Tetapi, lakukanlah semuanya itu dengan tersembunyi. Hanya untuk Tuhan. Demikianlah cerita kakak hari ini. Untuk menutup cerita kakak, mari ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya akan janji-janji-Mu, sehingga kami tidak perlu lagi takut dan khawatir. Tuhan Yesus, belas kasihani kami, agar kami bisa memberi dengan sukacita dan melakukan semuanya itu hanya untuk Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Korintus pasal 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya akan kemurahan. Korintus pasal 8 ayat 2. Selagi dalam sukacita mereka meluap. Amin. 2 Korintus pasal 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Amin, puji Tuhan.